Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara membuka lahar CPT ini dengan cara manual. Oke, sebelum saya mulai, seperti biasa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like-nya, terima kasih buat segala-galanya. Oke, di sini bisa kita lihat lahar CPT-nya. Nah, di sini ada sekelipnya tapi sudah saya buka. Nah, di sini saya akan membagikan cara manualnya. Untuk bahan-bahannya sangat mudah. Di sini saya menggunakan sabun batang ini. Sebenarnya untuk menggunakan ini bebas. Macam cara bisa menggunakan lilin, bisa menggunakan kertas koran yang dibasahi, dan macam cara lah seperti itu. Kita lihat aja caranya, sangat mudah seperti ini caranya. Di sini kita cukup memasukkan sabun ini ke dalam seperti ini sampai padat. Oke, biarkan dia sampai padat semuanya ke dalam. Isi aja sampai dia padat. Oke. Setelah padat seperti ini, kita tekan pakai gagang kunci T seperti ini. Ya, benar-benar padat. Di sini saya sudah siapkan juga kertas kardus yang sudah saya basahin supaya lebih cepat lagi prosesnya. Kita tokok seperti ini. Kita isi lagi. Ya, memang proses ini agak lama kalau kita proses manual ini. Kalau kita tidak sabar ya seolah-olah tidak mau bergerak ini lahar keluar. Kita isi aja sampai padat. Kita tekan lagi. Kita isi lagi. Butuh ekstra kesabaran. Jadi jangan cara dilas, itu cara yang salah, cara yang sesat.
Oke rekan-rekan, seperti ini penampakannya. Nah, jadi dia ini sudah padat semua dengan yang kita isi tadi, sehingga di sini kita beri tekanan sehingga menolak lahar ini seperti ini rekan-rekan. Nah, kita tekan kemari, otomatis yang kita isi tadi apa sabun ataupun segala macam, bisa koran, bisa lilin, bisa akan menekan ke atas seperti ini. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan. Oke rekan-rekan, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.